Nah, kita duduk di mana nih, Bi? Oh, sini aja ya. Oh, iya. Duduk. Ah, kalau mau berhenti ngerem kali. Sini ya. Nah, batu dari Cisadane. Dari mana? Dari Kali Cisadane. Kali Cisadane. Nih, batu. Batu. Nih, okay. Dari Ciliwung. Kanyut saya, Bi. Lagi berenang, Bi. Munang. Kanyut saya, Ciliwung. Bi. Ini saya masih muda nih, Bi, ya. Masih seger, ya. Pikiran masih apa ya? Masih nangkep. Masih ingat. Bi, yang kopi begini mana, masih... Bi, kopi? Oh, beres. Di sini bukan cuma kopi. Terus apa, ada Bi? Minuman spesial. Apa? SK. Apaan tuh? Tadi? Susu kambing. Susu kambing? Pakai jahe sama madu. Wah! SKJM. SKJM. Susu kambing, jahe, madu. Iya, wow. Banyak ya. Top tuh. Itu langsung diambil dari sini, Bi? Langsung kan kita ada. Oh, Bi punya peternakan sendiri di sini? Ada. Ada sapi perah, ada kambing perah. Buktiin aja dulu deh, Bi. Ya, makanya. Jangan Abi memberikan janji-janji palsu seperti para politikus, Bi. Harus ada bukti, Bi. Saya pengen tahu SKJM apa. Bahasa lu tinggi bener, Munah. Ya, gue pengen tahu aja. Kan gue capek bohongin mulu. Emang ada yang bohongin? Wah, banyak. Nih, Abi jawab deh ya. Iya, Bi. Kalau tadi hujan gerimis, ini hari sudah siang. Iya. Artinya? Kalau lu tadi ngeringis, ngeringis lu tadi. Nah, ini hari. Gua bikin girang. Pagi-pagi makan asinan. Cakep. Perutnya mulus, Bi. Iya. Gua ngisi nasi masalahnya. Gua makan nasi dulu baru makan asinan. Gitu. Gua mau ngasih tahu. Gua garuk kali ya. Gimana itunya? Bi, ini ngomong-ngomong tempat ini original semua, Bi. Jadi tempat ini kalau sekilas nih banyak orang lihat tempat ini udah kayak begini. Padahal aslinya adalah berupa sawah kering, tanahnya rusak, padahal pecah-pecah karena obat kimia, karena pupuk kimia. Nah, itu Abi tanam tahun 2005 itu dari mulai biji. Tadi ngambil tuh? Yang ngambil dari, yang lu kata ngambil dari IPB itu kan. Makanya ini agak teratur kan, kita tarik benang. Ini Abi semua yang bikin? Iya, kita bukan Abi sendirian. Oh, konsepnya. Abi punya konsep kayak gini dari mana idenya? Bikin konsep apa tempat tinggal Abi seperti ini? Gampang. Apa? Apa, Bi? Waktu SD kita belajar. Ibu guru menjelaskan ya anak-anak. Ya, setiap benda itu memerlukan tempat. Iya. Setiap benda memerlukan tempat. Tempat. Jadi setiap kehidupan itu perlu tempat. Kalau kehidupannya pengen sehat, mesti ada tempat yang sehat. Baru ada aktivitas yang sehat. Jadi dari SD kita dikasih. Jadi akhirnya Abi bikin tempat Abi jadi penghijauan. Itu konsepnya Abi emang bagus. Tempat di mana kita berada, kalau umpamanya setiap warga negara Republik Indonesia ini mau tanam pohon satu aja, seminggu sekali. Coba berapa juta pohon yang bisa itu. Nah, rumah saya. Anggaplah 10% yang tumbuh. Akan terjadi. Ah, orang-orang kan juga tahu apa nanam pohon kan ribet, Ti. Ya, karena enggak punya tanah, enggak punya tempat. Iya. Saya aja nanam pohon di rumah. Pohon apa? Pohon toge. Iya. Pohon juga jatuhnya. Ya kan? Nah, makanya kan bukannya apa-apa, Bi. Jakarta ke rumahannya kebanjiran kan karena di tempatnya Abi bagus. Dibikin peresapan air. Jadi lebih lega. Yang di sana bikin perumahan. Rumah saya banyak apa tuh, Bi? Wah, putih-putih begini, Nap. Yang gua kata nih. Kan yeah. Yang namanya SK no. SKMJ kambing SKJM apa kayak mantap nah. Bi ini maaf aja Bi ya karena yang susu pas lebaran doang susu apa tuh ya susu aja bukan tiap hari minum susu lu jarang aneh maunya enak Bi Nih, abang sama empo. Nih, caranya bikin susu kambing jahe yang enak nih, kayak begini nih. Nah, ya itu Bi, yang tadi tuh Bi. Abi nggak bilang ke wali kota Bi, biar di pinggiran sungai dibikin kayak rumahnya Abi itu, penghijauan.
Abi lagi minum. Jadi gini. Hari ini budaya ngomong doang itu. Ombo. Udah basi. Nah iya. Jadi Abi hari ini nyontoin doang. Nyontoin. Ini gue punya tanah segini. Agak luas. Gue bisa bikin hutan. Bersama saudara gue. Bersama anak bini gue bikin hutan. Apalagi yang lebih dari gue. Pasti lebih sanggup bikin hutan. Abi ngebayangin. Jangan jauh-jauh. Dari Bogor sampai pasar Jumat. Iya. Tiap orang yang punya kelebihan dana, punya hutan kayak begini sehektar. Coba berapa ribu hektar kita punya. Apalagi jadi orang datang ke Indonesia bukan nggak nonton apa-apa, nggak nonton reok, dia nonton hutan ya. Ada ribuan hektar hutan yang bisa dikunjungi oleh turis untuk dia lihat, oh ini hutan terbesar di dalam kota. Karena Indonesia kan termasuk paru-paru dunia, Bi. Apalagi lu ngerti. Indonesia nah, paru-paru dunia. Paru-paru dunia. Nah, kalau misalnya banyak hutan-hutan yang ada di Indonesia. Mm-mm. Kayak saya nih lihat pohon begini nih, bawahnya pengen nebang aja. Emang apa? Karena saya pemegang PHP. APH ya? Atau APH? PH apa itu? PH apa? Pemberi harapan palsu itu mah. APH. Apaan? APH nebang aja bawahnya. Nah, sekarang kan hutan di Indonesia udah pada ditebang-tebang. Ditebang-tebangin. Itu gimana bicara ngatasinnya, Bi? Ya kayak Abi nyontoin. Gua contohin aja dah. Iya dah. Di sini. Jadi kata jangan lu banyakkan nyela dah. Iya dah. Jangan ngumpat lah. Yang ada lu kerjain lah. Berbuat aja. Ya, orang nebangin pohon, kita tanam pohon. Ya, orang demen narkoba, kita anti narkoba. Iya. Yeah. Jadi kita ngasih bukti, ngasih janji. Berarti Abi besok cocok nih jadi calon nih. Calon apa? RT. Iya. Nah, kalau calon anggota DPR mah ribet. Gua demen. Aduh. Ngobrol sama muda apa masalah mah gua demen. Mantep, mantep ya? Wah. Berarti bisa dapat jadi anak dong. Wah. Sekarang aja udah jadi anak gua loh. Nah, nih abis ini Bi ya. Abisin lah. Abisin Bi. Abisin. Abi udah abisin. Wah, Abi mah ketahuan gelas dibocorin. Bocor dari mana? Nah. Abang mampu. Aduh. Ayah ngerasa, tak lu, ayah ngerasa lebih bertenaga. Pokoknya udah deh, abang sama Empo. Posalme udah seger, kayak buah kaleng. Ya kan? Abang sama Empo juga harus seger, minum susu kambing, jahe, madu. Kayak dia sehat. Terus ingetin juga buat anak-anaknya jauhin narkoba. Jauhin narkoba ya, Bie. Jangan sampai terkena narkoba. Nyentuh aja jangan sampai. Jangan sampai. Pokok Bang Munaf. Ampo Posalme sama Abi yang paling ganteng. Mm-hmm. Mau pamit mundur. Okay. Kita ketemu minggu depan. Sip. Kita bakal ada di mana? Tungguin aja. Debat kusir setiap hari Sabtu jam 8:30 malam. Minggu jam 2:30 siang. Ya udah kita pamit mundur ya. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya minum susu dulu ya. Bi, bungkus ya, Bi. 10, Bi. Tetap nih buat stok di rumah. Ayo Bang Munaf, kita pulang. Apaan lo main pulang-pulang aja? Nah pulang, kan udah kelar dari tempatnya. Eh, gue masih muda ya. Gue abis minum susu kambing, jahe, madu. Jangan sampai gue minum susu kuda nih, bakal gue bolak-balik lo nih. Gue bolak-balik atas, bawah, samping, pinggir. Kalau lo kagak mau nambahin, kagak pulang. Ye, ntar gue tambahin, ntar kalau ketemu ATM, langsung gue ambil duit, gesek. Gua kasih duitnya ke lu. ATM apaan? ATM Mang Udin. Lu mah kagak bener nih. Kalau kagak namain gua kagak mau nih. Ye ye, ntar gua tambahin berapa ya? 250.000. Gila, 250.000. Dari rumah gua sampai kesini 250.000. Bangetan nih kusir nih, emangnya udah kulot suka kayak gini nih. Ah, pokoknya abang gak mampu. Ye, ingetin ya. Ini Pak Salma punya utang sama Ane, 250.000. Ya kan, kita udah touring 2 kota, Jakarta sama Depok. Belum dibayar. Pokok kita ketemu minggu depan, kita bakal di mana? Saksiin terus debat kusir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum pemirsa. Udah cepetan dah. Lu bawel banget sih lu ngomel-ngomel mulu kerjaan. Pokok 250.000. Kagak usah, udah goceng aja gua tambahin. Goceng. Apaan goceng? Ceng aja gua tambahin. Beli samponya Brown juga nombok. Lu mah goceng.